Baru-baru ini nama Ikhlim Hakim ramai diperbincangkan warganet. Hal itu lantaran dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hotman Paris. Melalui unggahan instastorynya, Ikhlim Hakim kembali meluapkan kekesalannya kepada pengacara kondang itu. Namun, Ikhlim Hakim justru banjir cibiran karena mengaku telah dilecehkan oleh Hotman Paris. Sebagaimana diketahui, Ikhlim Hakim diduga mendapatkan pelecehan seksual ketika masih menjadi asisten pribadi Hotman Paris. Hotman Paris disebut melakukan tindakan tidak menyenangkan kepada Ikhlim Hakim saat keduanya berada di dalam mobil. Hanya saja, Hotman Paris Hutapea beberapa kali justru tak menyoroti masalah tersebut. Pengacara kondang itu malah membahas perihal cara berpakaian Ikhlim Hakim yang dinilai terlalu seksi. Terkait hal tersebut, Ikhlim Hakim pun berusaha memberikan klarifikasinya. Hal itu bermula saat salah seorang warganet bertanya perihal masalah sebenarnya yang terjadi di antara dirinya dan Hotman Paris. Menjawab pertanyaan itu, Ikhlim Hakim juga tak habis pikir. Ia merasa bahwa cara berpakaian adalah hak pribadi setiap orang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!